Viral wanita ini kehilangan uang di bank 1,2 miliar karena lupa isi pulsa. Video seorang wanita yang bagikan kisah menyedihkan yang dialami temannya karena lupa isi pulsa hingga nomornya hangus viral di media sosial. Dalam video, memperlihatkan wanita itu menjelaskan bahwa uang temannya sebanyak 1,2 miliar hilang di salah satu bank BUMN ternama setelah nomor ponsel yang dimilikinya tak aktif sebab tak mengisi pulsa. Saya ingin mengingatkan ke teman-teman yang pakai nomor telepon, yang nomor teleponnya ini didaftarkan pada mBanking atau kegiatan perbankan Anda. Nah, hati-hati, apabila pulsa Anda habis, segera maintain dan isi ulang pulsa. Jangan sampai menjadi tidak aktif, ungkap wanita dalam video. Sang wanita itu menjelaskan, jika nomor sudah tidak aktif maka akan kembali dijual oleh provider. Maka provider akan menjual kepada orang lain. Baru-baru ini, teman saya kehilangan 1,2 miliar di salah satu bank BUMN terkenal, ujarnya. Pasalnya, nomor teleponnya didaftarkan pada bank itu sudah tak aktif selama 3 bulan dan dia tak maintain dan tidak isi ulang kembali pulsanya, imbuhnya. Setelah menjelaskan hal itu, kemudian ia menceritakan kronologi proses uang 1,2 M raib dari temannya. Sehingga nomor itu dijual oleh provider kepada orang lain, dan orang lain memakai nomor itu untuk mengkonfirmasi transfer uang. Pengiriman uang dan kegiatan perbankan lainnya yang terhubung dengan nomor itu berupa one stop password atau OTP yang dikirim ke nomor SMS ini. Unggahan video ini langsung mendapatkan banyak komentar pro kontra dari netizen.